Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan-kawan ASKN semua. Di sini ada MT25 ya, Bro. Bukan R25, MT25. Ini prosesnya atau requestnya, dia punya silencer tapi pengen suaranya adem dan gak mau diubah-ubah untuk silencernya. Jadi akhirnya Bang Breo ya mencoba cari sesuatu agar bisa dipasang tanpa harus mengoprek-oprek dari silencernya yang bawaan standar ini. Kalau silencer aja bawanya silencer, itu Breo dia punya silencer, gak mau dipapain tapi pengen suaranya adem. Gimana caranya ya, seperti yang di yang sudah nempel di motor ini gitu. Dan hasilnya seperti ini, Bro. Jadi biar suaranya tetap adem dan bisa kepasangin semuanya, akhirnya request seperti ini ya. Di sini ngikutin ukuran pipa sebelumnya, bikin slip on dan ada tetap terpasang ya, O2 sensornya tetap terpasang. Di sini dibikin silencer lagi ya, ya semacam perut tapi ini silencer untuk meredam gas buangnya. Di sini meredam dan keluarnya lebih adem lagi gitu. Dan ini silencernya nggak diapa-apain, Bro, nggak dioprek-oprek, nggak dibongkar-bongkar, cuma dipasangin buat setting ini. Dan ini ujungnya pakai inner 50 itu di sini antara 438 masuk di link kucut ke 50. Dan seperti apa hasil suaranya, Bro? Penasaran kan ya? Oke, kita coba nyalain nih kuncinya, dobu pegang, Bro. Ya, kita jajalin. Masukin kuncinya dulu. Waduh, itu bensinnya kedip-kedip ya. Biarin lah, ester dulu suaranya. Nah, ini motor udah nyala ya. Tuh, RPM-nya di berapa tuh? 1000 lah ya, 1500. Kurang lebihnya ya. Gitu, Bro. Dan ini suara knalpotnya nih. Oke. Kedengeran ya suaranya. Dan kita coba geber ya. Kedengeran nggak, Bro? Ini di RPM berapa nih? 2500 lah kurang lebih ya. 2300-an lah. Suaranya, Bro, ya. Jadi suaranya tidak menggelegar, tidak pun cempreng ya, tapi adem. Cuman suara mesinnya, raungan mesinnya yang lebih kencang daripada knalpotnya. Cuman yang tadi sempat gue rasain beda banget ya, gitu. Yang biasanya MT25 itu dengan sisi 2,5 itu galak, cuman ini smooth banget gitu. Jadi agak tahan lah. Dan kondisi di jalanan juga agak padat, jadi nggak terlalu bisa gaspol dan hasilnya ya nggak terlalu menggelar suaranya, dan akselerasi powernya nggak terlalu berasa, beda gitu sama powernya. Oke, Bro, dari gue itu aja. Buat teman-teman yang penasaran atau pengen cobain knalpotnya SKR, bisa langsung aja ke TKP, Bro, ya. Ada di Jalan Raden Patah nomor 9. Ya. Oke, dari gue itu aja. Jangan lupa ya di subrek, di like, share, komen ya. Jika teman-teman atau kerabatnya pengen tahu knalpotnya SKR seperti apa. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.